Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bang Jamal. Dan di video kali ini aku bakal update AP Adlive On terbaru buat kalian. Bagi pengguna kartu Live On, wajib kalian coba APN terupdate dari Bang Jamal di channel Teknolovers ini. So, gak usah banyak ngebacot lagi, langsung saja langkah pertama. Kalian masuk saja di bagian pengaturan ya. Kalau banyak ngebacot nanti kuota kalian habis teman-teman. Setelah itu kalian pilih jaringan dan internetnya. Lalu kalian pilih jaringan seluler dan kalian cari nama titik akses. Setelah itu bisa kalian tambahkan APN baru. Kalau sudah seperti ini, namanya kalian klik lalu kalian isikan Live On spasi HiCard. Pakai huruf besar semua. Live On spasi HiCard. Oke, baiklah. Kalau sudah kalian cocol oke dan simpan, dan setelah itu APN-nya kalian isikan HiCard Fastnet. HiCard Fastnet ya. Sekali lagi bisa kalian screenshot untuk APN-nya HiCard Fastnet. Kalau sudah kalian klik simpan, proxy tidak usah kalian isi. Port-nya juga tidak usah kalian isi dan nama pengguna tidak usah kalian isi. Kata sandi juga teman-teman tidak usah isi ya, biarkan kosong. Lalu berikutnya untuk di bagian server kalian isi 192.221.1.1. Ini bukan nomor Singapura nih teman-teman, bukan nomor Togel Singapura ini. Kalian screenshot, kalau sudah kalian screenshot kalian simpan, nggak usah banyak bacot lagi, kalian simpan dan MMSC-nya kalian kosongkan. Setelah itu di sini lanjut kita menuju proxy MMS, kalian isikan 196.169.20.1. Pokoknya kalian bisa kan pakai titik ya. 196.169.20.1. Sudah kalian simpan. Bagian port MMS-nya 8080. Oke, kalau sudah kalian simpan juga, untuk ini penting banget untuk MCC-MNC di HP kalian, jangan pernah kalian ubah atau kalian otak-atik, nanti tidak bisa disimpan. Jadi biarkan tetap bawaan HP kalian ya. Lanjut untuk jenis autentikasi, isikan PAP atau CAP. PAP atau CAP. Oke, sudah. Lanjut jenis APN-nya kalian isi default, MMS ini teman-teman ya. Lanjut kalau sudah kalian simpan dan protokol APN kalian isi IP versi 4. Dan protokol roaming APN kalian isi sama seperti tadi, isikan IP versi 4. Oke, yang lainnya kosongkan saja, setelah itu kalian simpan. Setelah itu kita coba untuk speed testnya. Dan bagaimana nanti work atau tidak work, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Mantap sekali.